Kedatangan sapi besar, guys. Raksasa, guys. Mantap ini. Wah, mantap, bos. Sapi yang besar ini, guys. Wah, tertutup semua ini. Mantap ini. Kita tunggu penurunannya, guys. Mau diturunkan di sini, guys. Mantap yang sebelah kanan, guys. Kita cek langsung. Jos. Dari bokong samping ini ya, di pro ya. Ini langsung dicek juragannya. Sudah kali ini gimana? Kali yang gini. Bokongnya miring. Ini sapi, ini sapi. Bokongnya miring. Ya toh. Lu pernah 1 ton? Sekarang berapa? Sekarang lebih timbang lagi. Estimasi pernah 1 ton. Ada orang apa? Di sini baik. Di mana?
Masih bilang kilo gimana? Kalau sekarang 950 ya, hampir 1 ton. Karena ini alumni SMK. SMK mana? Mantan. Mantan. Alhamdulillah masih bisa selamat. Sampai sejumbu ini katanya belum rezekinya, tapi PO raksasa guys di pasar. Tur sapi nih. Tinggi banget. Suara apa? Sapi tertinggi. Tertinggi ya. Wah, ini kalau tingginya bisa 165 lebih mas ya? 34 juta sangar ya. Ambil emang atas gue pemiliknya guys. Mas. Tar kula iki takon badeni sak yuta dadine punjul papan. Paling tinggi di tebur ya. Iki nak ngisi ya sar. Bisa setara Suryo Bengkulu. Sampean berapa Mas tingginya? 155. Nah, ini yang tinggi. Ini yang paling tinggi. 175 saya. 175. Berarti ini sekitar 70 ya. Nah, aku Ini Bang Aldi. Aku 100 wida ya. Kata sida iki. Kesale itu. Dur sapine. Ini. Tinggi sekali ya, guys. Tinggi sekali ini. Ini pemiliknya kalau ini perawatan tahun berapa tahun, Pak? Umur berapa ini kira-kira? Umur 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahunan. Ya, agak lebih sedikit. Lebih sedikit 4 tahun ya? 4 tahunan usianya. Ribon Bapak ribon tenek ya, Nek. Nanti masih naik bawah Nek. Udah sapi ganteng kan? Awas kan? Wih, sapi ganteng dari belakang. Alhamdulillah hari ini ramai ini. Di kisaran BB 600. Dominasi ya. Kita tunggu untuk deal berapa ini. Kita tunggu dulu nih sambil ngopi dulu ya nih. Ragu mangan, ragu di.